첫 번째 소식 인도네시아 시즌TV에서 보내온 소식부터 전해드립니다. 쾌적한 곳에서 안정감을 누리는 것은 모두가 원하는 집의 모습일 겁니다. 그러나 경제적인 어려움 가운데 그것을 누리지 못하는 이들도 많습니다. 이와 같이 주거 문제로 어려움을 겪고 있는 이들을 위해 인도네시아에선 헤비타트가 나섰습니다. 최근에는 코로나19로 중단됐던 자원봉사 활동을 재개해 저소득층의 삶의 질을 향상시키기 위한 사업을 활발하게 진행하고 있습니다. Sebagai negara berkembang, salah satu masalah sosial yang masih dihadapi Indonesia adalah minimnya akses rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Data dari pemerintah menunjukkan bahwa secara nasional di tahun 2021 terdapat sekitar 29,5 juta rumah di Indonesia yang tidak layak huni. Permasalahan ini sangat penting untuk ditangani karena kualitas tempat tinggal akan berdampak pada banyak aspek kehidupan lainnya. Lembaga Habitat for Humanity Indonesia sejak tahun 1997 telah menjalankan program dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan dan perbaikan rumah menjadi tempat tinggal yang lebih layak. Program dari lembaga ini telah membantu lebih dari 175.000 keluarga di Indonesia. Bulan Juni lalu, memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan juga ulang tahun ke-25, Habitat for Humanity Indonesia kembali menjalankan kegiatan Volunteers Build, setelah sempat terhenti selama dua tahun terakhir karena pandemik COVID-19. Event ini diisi dengan kegiatan mengecat rumah keluarga-keluarga berpenghasilan rendah secara serentak di tiga daerah di Indonesia, yakni di Tangerang, Surabaya, dan Yogyakarta. Di wilayah Mauk, Tangerang, terdapat sekitar 30 bangunan yang dicat. Volunteers yang ikut di Tangerang berkisar hampir 200 orang dari berbagai latar belakang. We're building homes, tapi it's more than just a building. Dan semoga benar-benar dengan ini, we're building people's lives, we're building people's future. Segala kegiatan yang saya lakukan, kegiatan sosial, terutama itu untuk kelangsungan uh, generasi selanjutnya terhadap pendidikan mereka, terhadap masa depan mereka, dan habitat itu memiliki visi dan misi yang mirip. Seluruh proyek yang dilakukan itu dengan joy, dengan passion. Motivasi yang tumbuh dari meningkatnya kualitas lingkungan tempat tinggal akan meningkatkan juga kualitas aspek lain dari kehidupan masyarakat. Kehidupan itu dimulai dari rumah. Kalau dia tidak punya rumah layak, ya keluarga pun tidak bisa tumbuh sehat. Kita sudah melihat perkembangan kehidupan keluarganya. Di mana anak-anaknya yang dulu bermain di jalan sekarang lebih kerasa di rumah karena rumahnya nyaman sehingga apa pendidikannya lebih bagus. Kemudian Orang tuanya dulu yang istilahnya juga banyak menghabiskan dana untuk renovasi rumah. Sekarang bisa saving ya. Dan di rumah rumah saya ini tiangnya sudah pada dendek, ya, sudah pada beropok, ya. Biliknya pun sudah pada robek. Ya. Sekarang alhamdulillah rumah saya sudah dibangun sama Bapak Habitat. Ya tidur pun sudah enak. Alhamdulillah anak saya bisa belajar. enggak kehujanan, nggak apa. Program perbaikan sarana perumahan ini juga telah mendorong kalangan pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan ekonomi bagi warga masyarakat, agar mereka juga semakin mampu merawat lingkungan tempat tinggal di waktu selanjutnya. Habitat e, bisa menyiapkan sarana prasarana perumahan yang layak. Dan kami juga langsung menjawab tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakatnya, karena kita tidak bisa hanya membangunkan rumahnya saja, tapi peningkatan perekonomian warganya ini kita tidak tingkatkan. Di hari yang sama, habitat bersama mitra juga berkesempatan meluncurkan program terbaru dalam mengimplementasikan pembangunan rumah dengan konsep ramah lingkungan. Di mana pembangunan rumah dilakukan dengan menggunakan batako yang dihasilkan dengan memanfaatkan campuran dari bahan bekas sampah plastik. Pembangunan dengan konsep ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menghadapi krisis perubahan iklim yang telah melanda dunia saat ini. Inovasi-inovasi untuk menghadirkan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat sebagai perwujudan konkret dari sikap mengasihi sesama perlu terus diupayakan melalui berbagai program kegiatan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kasih Tuhan akan terus mengalir dan tersebar hingga ujung bumi. Prana Sunario melaporkan